Makan roti pakai spaghetti. Say what? Kaget gak sih? Ternyata ini makanan unik khas orang Australia. What? Tapi ini gak terkenal-terkenal banget. Mungkin karena saking anehnya kali ya. Dan ini tuh kayak lebih buat snack buat anak-anak gitu. Bahan utamanya sebenarnya gampang banget. Cuman roti sama spaghetti. Marki bud, mari kita buat. Gue jarang banget sebenarnya beli spaghetti kaleng. Tapi karena ini masih eksperimen, ya udahlah ya. Topping tambahannya kalian bisa tambahin butter. Kemudian untuk aslinya, sebenarnya kalian bisa tambahin sosis sama keju. Tapi gue gak suka banget sama keju mozzarella di sini. Selanjutnya kita perlu panggang di pemanggang roti atau jaffel, tapi kalau misalnya nggak ada, pakai yang ada aja cuy. Yang penting dia bisa jadi crispy, meleleh, sama garing. Penampakannya sekarang lebih menarik, tapi kalau pakai keju kayak lebih sesuatu. Tapi bule beneran aneh deh, masa makan roti pakai spaghetti? Karbo ketemu karbo dong. Tapi gue sering makan Indomie pakai nasi. What? Untuk rasa tergantung spagettinya sih, kalau spagetti enak ya lumayan. Next time gue pengen coba pakai Indomie, telur, sosis, sama keju. Kayaknya enak, menurut kalian gimana?